Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama pada 7 Menteri Kabinet Kerja. 7 Menteri yang dianugerahi Bintang Bayangkara Utama adalah Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dan Menteri Kesehatan beserta Sekretaris Kabinet. Dalam hal ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengapresiasi Polri. Pramono berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi sekedar cindera mata, tetapi dapat mendorong kinerja seluruh pejabat pemerintahan dan menjadi motivasi dalam bekerja. Seperti yang diketahui bahwa Bintang Bayangkara Utama diberikan kepada seseorang yang berjasa terhadap perkembangan dan kemajuan Polri. Ketika mendapatkan Bintang Bayangkara Utama, ini adalah bagian dari sejarah bangsa. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, Bapak Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, kami atas nama pribadi bertuju mengucapkan terima kasih dan merasa tersanjung, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan ini diberikan oleh Polri atas persetujuan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Tapi itu, sekali lagi, bagi kita, Kepolisian Negara Indonesia, sekitar jajaran, kita sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak dan Ibu Sekap, Ibu Menteri, yang telah memberikan kontribusi kepada Polri. Mudah-mudahan kontribusi tidak berhenti sampai sini. Kita siap untuk bagi terus sampai kapanpun dalam rangka untuk perbaikan. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.